Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Ini adalah pentas Mas Akbar Salam tadi malam tanggal 21 ya di SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Secara keseluruhan menurut saya pentasnya lancar, juga bagus tentunya. Harapannya menghibur penonton baik yang ada di media sosial dan ada yang di TKP. Dalam video ini justru saya tertarik pada di awal-awal segmen limbukan ya, karena kemudian ada satu pak guru yang tampil ya dipanggil oleh Mas Daru. Ini menarik perhatian saya. Sebaiknya kita lihat saja, nanti kita ulas yang ada di belakang ya teman-teman. Yo, iki sak durunge ngaturake bintang tamu. Iki mau ono pesan utawa ono ekstra sing durung ditampilake, nyuwun ditampilake ono ing sistem limbukan. Oh ngono. Bapak Suryani, guru seni budaya. Iya. Pencipta lagu Stadion Waru Jayeng Ngerakit Janji. Wah ya. Iya. Iki diaturne luwih dhisik ya, Nok. Monggo bubar kuwi lagi gocek karo sinden, gocek karo bintang tamu. Monggo ngagem Bapak Suryani, guru seni budaya, pencipta lagu Stadion Waru Jayeng Ngerakit Janji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Sampun samapta ing gati sawi goeng diri menapa mboten? Sampun. Unji. Monggo Pak, minggah mawon. Guru seni dan budaya. Wah ya, luar biasa. Monggo. Dikencan sih. Iya. Luar biasa. Karepen diaturke kanggo muka dibah utawa salam pambuka ana ing sisen limbukan. Iya, wah dicandak dhewe. Iki sing menyanyi sinten, Bapak? Sing nyanyi. Sampun. Monggo. Mboten napa-napa. Ayo. Monggo. Iya. Magadir. Ingkang kepareng nyanyi sinten bapa? Amargi nggih ingkang ripta nggih kula piyambak. Nggih kula piyambak ngoten. Wo. Dadi ndobel. Nggih dicobi. Oh iya. Nggih. Semangka. Waktu dan tempat kula borongaken panjenengan. Iya. Semangka. Wes mulya uripe
ke kowe opo saiki wis seje opo wis minger ke plate stadion Warujayeng iki katon rejo neng atiku sepi abote gondeli janji nganti kapan aku ngenteni nganti kapan aku ngenteni. Tepuk tangan untuk guru seni dan budaya. Iya, Bapak Suryani. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih, sami-sami. Inspirasine napa niki napa kisah nyata teng Stadion Warujayeng? Mboten, Mas. Oh, mboten nggih. Biasane kan mencipta lagu menika latar belakangnya ada kejadian. Nggih, wonten menika ketika jalan-jalan di situ. Nggih, terus ada cewek. Ada cowok dan cewek ngaten lho. Oh, mboten jenengan nggih? Nah, sanes. Kula pun tuwek kok. Nggih. Tuwek nak umur. Heeh. Nggih. Kula tingali kok, wah iki ketoke ngiket janji iki wong loro iki. Heeh, ngiket janji. Tak gawe tak anggit lagu iso ora ya kira-kira ngaten. Nggih, heeh. Kula kalih sing gireng wiraswara niku nggih badhe ndamel lagu. Oh, ngeten nggih. Nggih, niku judule Kleru Dalan. Iya, luar. Iya, matur nuwun nggih, Bapak. Nggih, nggih. Atas sami-sami. Nggih. Sami-sami pelayananipun saking Astabratam. Nggih. Nggih. Mugi-mugi saged nyambung tali silaturahmi di waktu yang lain. Nggih, nggih. Amin. Duk, piye? Kembali ke laptop. Iki awake dhewe sowan ana ing keluarga besar SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Teman-teman, itulah yang menarik bagi saya di pagelaran Mas Akbar tadi malam. Saya sangat menghargai Mas Suryani, guru kesenian ya di SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Hanya karo lagu itu memang lagu karangannya, menurut saya tidak dipersiapkan dengan matang. Eman-eman, jadi kalau memang itu kan ya, di pentas Mas Akbar ini pentas yang dilihat oleh orang banyak sekali ya. Persiapannya kurang matang. Ini saya menghargai, tetapi saya sangat menyayangkan. Yang pertama begini, mestinya itu dinyanyikan sebelum atau praacara, kemudian dinyanyikan oleh 2 atau 3 muridnya. Mas Suryani yang ngiringi musik dengan musik hidup ya, jangan musik main piano, karena di tempat kerumunan seperti itu kurang menarik. Ya, seperti itu tadi ya. Ya, karena kalau saya lihat siapa yang akan tertarik dengan lagu itu, karena Mas Suryani sendiri dikala menyanyi kurang apa ya? Kurang maksimal, kurang optimal ya, bukan maksimal, optimal ya. Kemudian yang kedua, ya kalau toh itu di memang dilimbukan, kelihatannya itu yang mendadak ya. Mas Akbar kelihatannya itu juga rada bingung kelihatannya menurut saya. Kalau tidak dadak wis disekat sebelumnya, mesti naiknya Pak Suryani itu diringi gamelan gitu. Kok anyep gitu ya. Kemudian ada kemudian mestinya Pak Suryani sekali datang jangan langsung menuju ke musik ya, komunikasi dulu dengan dalang biar entertainnya kena gitu loh teman-teman, biar entertainnya kena ya, seperti itu ya. Ini dalangnya bingung, menurut saya aku jadi dalangnya bingung, karena apa? Membangun supaya suasana hidup sejak sore, akhirnya ada satu satu permintaan untuk pentas, dan untungnya waktunya tidak terlalu lama teman-teman ya. Ini ibarat sudah berjalan berhenti sebentar gitu loh ya. Seperti di depan tadi saya katakan, kalau memang ini memang pingin di acara limbukan dikala semua orang perhatikan, baik yang di TKP maupun di media sosial, baik yang ada di Indonesia di luar negeri, juga mau mempromosikan lagu ini, ada beberapa hal yang harus direncanakan. Satu, Mas Suryani harus membawa alat sendiri, disetting dulu sebelumnya.
di atas stage, di atas panggung ya. Kemudian Mas Suryani, lagu ini kalau saya yang menyanyikan, Mas Suryani harus bisa mengukur suara saya termasuk sudah memadai atau belum. Kalau belum, justru murid-muridnya yang tadi nyanyi-nyanyi itu diajar beberapa hari ya, diajar beberapa hari kemudian dipentaskan. Nah, alternatif yang kedua, Mas Suryani langsung menghubungi sebelum beberapa hari sebelumnya menghubungi pengiring daripada Asta Brata, "Mas, aku pengen nanti nyanyi lagu ini yang nyanyikan saya atau muridnya, kolaborasi diiringi," sehingga tidak jumplang karena bermain piano di saat tadi meriah, tahu-tahu piano mainnya piano pun menggunakan tut middle, jadi suara-suara tengah, jadi suara bassnya, suara low-nya tidak ada, sehingga ya bagus, tapi menurut saya rada tak sayangkan ya, kalau memang itu memang harus pentas, kurang dipersiapkan. Kemudian teman-teman, karena juga bahwa subscriber saya ternyata banyak yang seniman, banyak yang guru, bahwa pentas tari biasanya itu ada wiromo, wirogo, wiroso, dan pola lantai atau komposisi panggung dulu namanya ya. Jadi kalau Anda bayangkan bahwa panggung yang digelar yang nonton banyak, tahu-tahu ada nyanyi di pojok, itu tidak kelihatan loh teman-teman. Musisinya itu ndelik loh di situ. Pak Suryani tentunya sebagai guru kesenian paham ya, bahwa wirogo, wiromo, wiroso, dan komposisi panggung. Maksudnya begini, mungkin ini untuk tari tapi juga untuk pentas yang lain, kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Wiromo itu iramanya, wirogo itu bahasa tubuhnya, wiroso itu ekspresinya, nyanyinya bagus didengar, komposisi panggung. Artinya seorang yang lagi pentas di sebuah panggung, apalagi panggung ini panggung besar, panggung besar, panggung live streaming yang dilihat orang seluruh dunia ya, ini harus bisa dilihat oleh penonton dari berbagai penjuru. Bahkan dengar waktu beberapa menit tadi, dalangnya ya bingung memang ya. Jadi itu ada panggung kosong, ada orang yang nyanyi di mana. Kalau yang di media sosial tentunya kelihatan ya, karena oleh si kameramennya di shoot seperti itu ya. Lah, dalam situasi yang sesulit ini Mas Darunya, menurut saya aku mengapresiasi. Jadi sakjane Mas Daru waduh suruh kok ngene, waduh meskipun. Tapi endingnya Mas Daru tetap memberikan happy ending gitu loh. Mengapresiasi, diajak guyon. Ya akhirnya panggung yang dalam beberapa menit itu yo agak vakum, akhirnya Masda ingin menyambungkan kepada adegan berikutnya. Ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya dalangnya loh nih, dalangnya Mas Daru, aku nggak ngerti. Aduh kok ini ya piki. Tapi akhirnya berpikir di akhir sebuah cerita, setelah nyanyi selesai, kemudian langsung diajak komunikasi dengan Masda. Akhirnya suasana yang agak vakum menjadi agak cair kembali, kemudian akhirnya dilanjutkan pada limbukan di tahap berikutnya. Itu teman-teman, jadi mungkin ini sebagai pengalaman ya. Kadang-kadang ya kalau kita mau pentas di panggung seperti ini, sudah dipersiapkan atau belum? Kalau belum mungkin ditunda suatu saat saja ya. Akhirnya kalau dipersiapkan betul, mudah-mudahan lagunya menjadi menarik, akhirnya bisa menjadi terkenal karena dipentaskan di tempat yang penontonnya sangat banyak sekali, bahkan seluruh dunia. Bisa-bisa juga kalau lagunya bagus itu bisa dilirik oleh penyanyi-penyanyi gitu loh, penyanyi-penyanyi terkenal loh. Akhirnya dihubungi Pak Suryani itu, rumahnya mana, guru SMP Tanjung Anom, dicari, akhirnya bisa dinyanyikan atau lagunya dibeli seperti itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan itu ada yang cocok dengan Anda, monggo. Tapi kalau ada masukan silakan. Tetapi ini penting menurut saya ya. Menurut saya penting. Jadi jikalau kita mau membuat acara yang sudah besar ini, acara itu harus betul-betul ditata dengan bagus ya.
ya ini sudah bagus, sudah bagus, hanya menurut saya kurang persiapan baik pengiringnya, nyanyinya, kemudian tempatnya hanya di pojokan yang tidak kelihatan. Begitu teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.